Ya, halo Sobat Gaze, dimanapun kalian berada, kalian sedang menyaksikan TTS, Tell the Story of Seal Online, tempat dimana Gaze membahas semua tentang yang ada di gameplaynya Seal Online Blade of Destiny. Ingin tahu apa yang Gaze bahas kali ini? Nonton terus sampai akhir. Siap. Halo Sobat Gaze sekalian, selamat datang kembali di Silver Gaze Channel, segmennya TTS, Tell the Story of Seal Online. Di sini Gaze membahas semua tentang Seal Online Blade of Destiny. Ya, menyambung dengan yang kemarin-kemarin, Gaze di sini ingin kembali bermain Seal Online. Tetapi di video-video yang ada di YouTube-nya Gaze, semua itu rata-rata adalah campur sana campur sini private online. Ya, bukan private online, maksudnya private Seal Online ya. Cuman alhamdulillah sekarang udah bisa memperbaiki komputer, jadi komputer ini bisa play di Seal Online Blade of Destiny dan kembali bisa bertemu dengan karakter yang sudah dibikin oleh Gaze. Kurang lebih ini dari 2014 kayaknya, 2014 atau 2015. Ya, langsung aja. Kita akan masuk ke gameplaynya. Okay. Nah ini, kita sudah masuk. Kali ini Gaze akan membahas dua permasalahan pada game ini. Permasalahan, bukan permasalahan sih, lebih tepat adalah kemarin itu Gaze kan sempat bahas yang tentang Valentine itu loh. Nah, ini masih di tema Valentine-an. Terus cara kita ngumpulin ini, nah, Heart in Love ini, ini masih harus ditukar lagi pada sebuah item yang nantinya baru ditukarkan ke dalam ditukarkan lagi untuk mendapatkan sebuah hadiah reward dari GM atau dari gamenya. Jadi ternyata ada yang kelewatan waktu kemarin ya, jadi kita harus ini dulu. Nah, caranya adalah seperti ya. Ini kita ke mail dulu. Di sini tuh ada ini. Defeat Devious Cupid. Nah, kita ambil dulu. Kemudian kita ke Kuil Adele. Jadi nanti setelah kita menghabisi si Devious Cupid-nya ini, akan saya terangkan lebih jelas lagi apa sih yang miss kemarin ya, yang kemarin dijelasin itu ternyata miss, jadi Gaze lupa begitu udah di akhir video, ternyata bagian itu terlupakan, harusnya di satu videoin aja ya. Tau, mau tahu nggak gara-gara apa lupanya? Gara-gara si FBD-nya gagal evolusi. Aduh, gagal evolusi bikin emosi juga ya. Ini kita udah ada di Adel Monastery ya, kita akan cari ke sini. Koordinatnya itu bisa dilihat di map di sekitaran C4. C4 ketiga lah. Sekarang ke sana dulu. Terus juga untuk sekarang Gaze masih ngumpulin banyak banget ATV. ATV ini mau dipakai untuk karakter lain yang ada di satu ID-nya punya Gaze. Jadi kita bakalan menuju event ini dulu, event Valentine dulu. Nah, nanti hasil dari sini tuh kita akan langsung dapat love feeling. Love feeling itu jumlahnya 75 setiap kali mengalahkan si Cupid bertopeng ini. Biasanya sih kalau jam-jam segini, ini kasih rekaman itu jam setengah 9 malam ya. Suka banyak yang antri. Nah, ada kelihatan tuh, ada kan. Ini Cupid sebenarnya mukanya nyebelin juga ya. Kalau depannya kayaknya bersih-bersih gimana begitu digebuk. Aja gebuk aja. Aduh, lupa. Kalau gitu nggak akan dihitung. Harusnya di lepas dulu ini. Aja sekali. Nah, Devious Cupid-nya mati. Kita langsung kembali ke Ursula.
Ursula itu waktu kemarin sempat kita jelasin ya, dia ada di seberangnya Diana, dan kebanyakan orang-orang pada nggak tahu Ursulanya di mana, padahal seberang-seberangan sama Diana. Yang intinya Ursula dan Diana ini tidak percaya dengan apa itu cinta. Emang benar-benar tema Natalan. Ini kan Valentine. Emang benar-benar tema Valentine penuh dengan bucin ya. Natalan lagi. Ya, kita jalan lagi nih ke Ursula. Ursula di dekat tempatnya siapa? Bunga-bungaan. Oke, okay, by the way, saya juga lagi nge-GB. GB ini juga nih. Silet. Ini GB Kopal. GB Kopal untuk dapat rose ini. Tapi orangnya bukan ini sih, bukan wanita, cuman kita sama-sama butuh GB Rose dengan kepentingan masing-masing. Kalau yang ngebantuinnya KZ ini, dia butuh bank expansion, sedangkan kalau KZ butuh GMPG untuk si FBD ini nih. Aduh, ini harus kasih makan aja si FBD itu. Jadi kita punya keperluan masing-masing, akhirnya kita saling minta tolong nih supaya GB biar kepenuhin si Rose-nya. Oke, ini kita udah sampai di Ursula. Di sini ada pilihan keempat, Devious Cupid. Nah, sedangkan kemarin tuh ada gift 250 Heart in Love, itu yang ditukarkan yang kemarin, dia dapatnya total tuh 25 doang. Nah, kalau defeat the Devious Cupid ini kita dapat 75. Kok ada pilihan satu? Bentar. Ini ya, ID fit. Oke, kita lihat tuh. Ini itemnya tuh. Love feelingnya kita sudah dapat 75. Dan ini bisa ditaruh di satu bank. Jadi bisa dikumpulin merata, nanti kita kumpulinnya langsung sekalian banyak ya. Nanti udah ada 2 stack lebih sih, sebenarnya udah lebih sih. Udah ditukerin juga ke Lollipop kemarin kan, di episode sebelumnya Kaze udah ini, kalau mau nonton bisa dilihat di sini. Ini Kaze akan ganti dulu ke ID yang lain ya. Oke, ini ke Lim dulu, kita taruh dulu ke bank, setelah itu ganti dulu ID yang lain. Mana ID yang lainnya? Oke, Kaze udah siap di karakter kedua. Langsung lihat aja ya. Karakter kedua pakai yang clone, belum jadi ini ya, masih ngumpulin ATV juga supaya bisa naikin ke Green Horn yang 50.000. Bisa dinaikin. Nah, nih yang tadi dibilang ini bisa dimasukin ke dalam bank nih, 75 berarti bisa dapat lagi satu lagi. Tapi lihat dulu apakah dalam satu ID ya, tadi bukannya satu apa ya, tadi bilangnya satu ID beda ID, bukan, maksudnya satu ID ada 5 karakter. Nah, 5-5-nya ini bisa ngumpulin di tempat yang sama si love feelingnya. Oke, nah kita lihat dulu di mailboxnya dapat nggak. Oh, dapat juga. Ini hoki-hokian ya, kadang-kadang ada satu ID misalnya dia lengkap nih 5 karakter, tapi ada juga yang nggak dapat si David Devious Cupid-nya, jadi bisa zonk juga. Oke, ini kembali lagi ke Adil Monastery. Pasti banyak yang nanya kan, kenapa nggak diketik aja Adil Monastery? Mahal bro. ngumpulin cegel di sini susah banget sumpah, jadi irit-iritan aja. Kalau misalnya ke service juga kadang kalian masuk dulu ke tempatnya Battle Pet gitu loh, sana biar ngirit gratis, masuk ke service langsung saking ngiritnya. Jadi kita masuk ke Adil Monastery dulu ya, langsung saja. Ke tempat yang sama, total ada 5 karakter, berarti bisa dapet satu hari itu 225, hampir satu stack, lumayan lah. Jadi buat yang mau dapat lollipopnya sih kayaknya buat KZ bakal dijual juga sih, karena belum punya guild, dan di sini guildnya juga cuma dipakai sebagai sebagai apa ya, sebagai banknya doang sih yang diambilin, jadi butuh space untuk naro barang-barang karena bank yang punya KZ belum lengkap juga, jadi pakai bank guild untuk tambahannya. Nah, habis
audisi dulu Cupid yang mukanya agak sedikit bodoh. Karena kesel juga lihat mukanya. Waktu pertama ketemu monster ini teh kenapa ya mukanya kok gitu gitu. Aneh jadi sebel lihat ini. Udah, ID kedua mana tuh? Biasanya ada aja yang antri sini. Ternyata pendiam aja. Ajar aja bro. Ajar. Okay. Yang kedua itu kan lihat mukanya sebel banget ya. Pakai topeng juga ini. Amit amit ya. Habis lihat itu tuh otomatis udah berubah. Kirain namanya tuh Devil Cupid ya. Ternyata nggak tahunya memang mukanya ini dia punya dua muka. Ya. Balik lagi ke Ursula. Kayaknya dalam satu gameplay ini nanti bakal dilihatin juga sih penukarannya. Terus pasti banyak yang nanya kan, waktu kemarin juga banyak yang nanya kenapa nggak ditukerin sih sama item ininya nih, senjatanya. Kayaknya mah nggak perlu senjatanya dulu sih, lebih perlu cegelnya dulu sih untuk sekarang. Masih banyak banget barang yang harus dibeli, tapi mending beli jadi gitu. Belum kepikiran untuk bikin tanahnya set, belum kepikiran untuk bikin yang lain-lain. Jadi gameplay ini tuh banyak banget yang harus disusun dan memang penuh perjuangan. Sebenarnya kalau punya laptop satu lagi sih kayaknya nekat gitu dikopelin terus di GB sampai pagi gitu kan. Tapi rezekinya baru ada buat komputer doang kan. Ya coba tahu gitu kan. Tapi kayaknya sih di Silo Online ini masih banyak banget penontonnya ya. Banyak banget ya. Mengharapkan itu sampai ada yang nge-DM di Instagram juga gitu. Jadi masih banyak banget yang senang pada game ini ya. Nah, lihat titik sorry, kepencet satu lagi coba. Ini. Oke. Okay. Tuh. 75. Tadi udah 75 berarti 150. Ini akan diparkirkan kembali di Lin. Bisa aja sih ke Madeline dan kemanapun asal ada si mailman-nya. Si burung posnya. Oke. Okay. Ini kita balikin dulu ke Lim, kita masukin lagi ke bank. Nanti ada satu ID yang khusus buat ngambil itu yang udah di-collect jadinya jumlahnya berapa dan akan ditukarkan. Oke. Okay. Masukin dulu ke bank. Tuh lihat, ramai banget ini seal ya. Seal BOD ini. Mungkin kerja keras para sesepuh di sini gitu. Yang mempromosikan dan rata-rata ini yang main di sini tuh orang Indonesia padahal ini sihnya di luar. Oke, ini kita ganti ke char berikutnya, char ketiga. Oke, ini udah masuk di char ketiga langsung aja. Nah, char ketiga siap. Ini ada langsung ke bagian yang penting aja ya. Ini kan di sini udah nyiapin auto main ATV lah biar gampang. Nah, ATV untuk quest service dan masih banyak banget yang harus di-upgrade. Nah, memang dari awal tadi bilang ini kasih masih baru main di sini. Jadi banyak banget yang harus dirubah dan tadi belum kepikiran mau nge-review apa di sini. Banyak banget karena banyak banget yang ketinggalan dari 261 271. Kasih main terakhir itu levelnya masih 251. Perjalanan masih panjang ya. Oke, ini udah kelar satu lagi. Itemnya apa sih yang didapat dari Cupid itu? Nih, Love Essence yang nanti harus ditukarkan ke Ursula dapat Love Feeling. Oke, ini bakal di skip lagi lanjut ya. Kita akan menuju char keempat. Ya, ini kasih ada di char keempat sekarang. Lihat dulu di mailnya ada nggak? Strike berarti 4 ada semua. Ini banyak banget ya beres-beresnya. Repair sih nanti buat ketok-ketok. Supaya bisa plusin senjata. Kalau menyiapkan mental, tapi tunggu aja sih nanti pasti di update di YouTube ini pas sudah mulai ketok dari plus 1 sampai plus 12. Gak tau udah modalnya berapa tuh kalau plus 12. Yang penting sekarang ada event ini kita kerjain dulu nih.
ada di ada monastir lagi siap-siap. Pasti ada yang nanya, kenapa nih dua-duanya Craven? Ya, satunya bakal jadi Yuson. Satunya bakal jadi Demol. Yang satunya lagi bakal jadi Artisan. Jadi ada kepentingan dan keperluannya masing-masing. Kita jalan dulu aja ya. Car ke empat. Terus bisa aja sih pakai itu ya, tapi dapat ini berpakai pakai kuda-kuda yang lucu itu tuh, kuda Cinderella. Rebutan nih kayak antri kayak beras, bro. Awal bulan nanti nggak tahu nih kasih mau ngegacha apaan ya, kita antara Marvel kah atau ngegacha Golden Chest kah atau ngegacha apa lagi ya, atau Grabbit kayaknya udah cukup deh, FBD nya udah. Ayo coba. Oke, masih lebih cepat. Ketok, dipartin aja biar cepat. Kayaknya gini kalau ngantri. Nah, jadi cepet kan? Thanks ya. Cepet kan? Udah banyak yang ngantri, udah langsung naikin ini dong, langsung ngebut bro. Oke, ini bakal di skip lagi. Kita akan langsung lanjut ke char yang terakhir. Oke, kita ganti dulu. Oke, ini char terakhir. Kita udah login masuk. Nih ya, char terakhirnya kita ambil dulu semua ada di bank. Cek dulu mailboxnya. Track kah? Oke, ternyata ada 5-5-nya ada. Siap tuh, udah lengkap kan, Adam? 3 stack. Sekarang berarti saya dapat 4 stack, 4 stack sudah dengan yang tadi. Nah, lihat ya. Ini yang tadi ya dapat 1 stack lumayan. Terus ini 1 stack juga. Kita selesaikan dulu, kita tuker semuanya. Dan kayak kemarin, KZ bakal tukerin semuanya ini ke Lollipop Ransom, karena menurut KZ itu yang paling worth it untuk didapatkan ketimbang item-item lain. Love Speed, KZ nggak lagi GB Kopol, Kopolnya juga sama-sama ini, apa namanya, main, bukan juga, jadi ya sudah lah. Karena dipakai untuk Love Lollipop saja dan masih bisa dijual kalau memang penting banget. Jadi kalau sudah ditukarkan nanti ini dapat berapa, yang mau pesan silahkan saja tolong di kolom komentar. KJ mau beli Lollipop, kalau masih ada persediaannya mungkin bisa ditawar-tawar harganya berapa. Kelihatan banget ya putus juga. Soalnya jadi kalau beli cekel serem juga ya, takut kena ban saudara-saudara sekalian, ngeri lu. Nah, ini karakter kedua yang ada dalam satu ID yang sudah green horn dan sudah jadi safe. Pasti pada bertanya kenapa jadi safe, karena ini bakalan dibikin sebagai karakter sumbernya langsung nanti. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita gebuk dulu si Cupidnya itu. Sudah diambil kan tadi? Oh, sudah. Ini ditukerin dulu. Essence Feeling. Karena di sini sekalian kita tukarkan item-itemnya. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin jadi dapat sekitar 5 stack.
Wow, ada seanak Surgar Plum yang menang GWH kemarin nih. Coba ikut dong. Ya, digebuk. Ya udah ngantri deh. Nungguin aja sampai kelar. Gak bisa party, lagunya kegedean. Oke. Siap, beres. Langsung berangkat lagi. Karena rekamnya sedikit-sedikit, jadi aku disconnect. Kayaknya perjalanan ke Ursulanya di skip dulu, nanti disambung lagi pas udah di depannya si Ursula. Oke. Udah masuk ke gamenya. Ini siap, oke. Ini kasih udah di depan Ursulanya, kita tukarkan yang tadi. Nah, poin keempat, defeat Cupid. Sip. Nah, totalnya 300, 350. Nah, ini kita akan tukarkan ke Lollipop Ransui. Lihat kan, di seberangnya Ursula sama Diana. Sebenarnya masih ada satu lagi poin sih yang tadi nggak kebahas di sini tuh, bisa nukerinnya apa aja. Jadi balik lagi ya. Balik lagi. Tuh. Di sini tuh ada 4 macam yang bisa dipilih. Oh, tiga macam. Give 250 heart in love, give 200 rose. Kemudian ada defeat the devious cupid. Yang kasih siapkan di sini yang 2 dan yang 4. Kalau yang give away 200 rose itu kasih masih butuh banget di MPG, jadi nggak akan ditukarkan di sini. Oke. Nah, ini kita tukar dulu give 250-nya. Kan tadi ada 306, jadi kita pakai dulu di sini ya. Oke, iPhone itu. Totalnya Didi nambah 25. Kayaknya baru penuh besok deh. Gak apa-apa lah, tukerin dulu aja semuanya. Kita tukerinnya di Diananya. 250 dapatnya cuman 25. Jadi ya sudah. Ini kita tukerin dulu ke Diananya. I brought you love feeling. Kita tukerin. Ada Cupid Love Balloon yang kemarin dibilang juga, couple endorphin, couple speed, love point, double pleasure, dan menurut gue itu gak worth it. Apalagi yang freaky angel guard. Ini muka si angel yang bawa guardiannya tuh mirip banget sama Cupid yang dihajarin tiap hari. Jadi kayaknya gak akan diambil deh. Buat apa ya? Tapi kalau buat kenang-kenangan sih gak apa-apa sih, buat gaya-gayaan. Cuman lebih bagus yang 6 sih. Ini 50 love feeling, itu dapat 50. Oke. Tukerin itu aja, yes. Tukerin aja semuanya. Terus. Terus. Kita lihat deh. 250 masih banyak loh sobat KZ. Ntar dulu, enak aja, hampir pencet satu, salah pencet kena atas satu. 300, satu stop ya kan, nanti dijualnya pas GWH. 300 masih banyak juga, takut salah pencet deh. Pencet lumayan sesuatu yang tidak berguna nanti. Menurut KZ sih nggak berguna, nggak tahu kalau sahabat KZ yang main juga. Menurut kalian event Valentine ini lebih bermanfaat yang mana ya? Menurut kalau KZ lollipop ini lebih bermanfaat. Oke, tuh 200 calon jegel ini. Jadi kalau mau beli silahkan tinggalkan penawaran kalian di kolom komentar ya. Nih. Lumayan. Oh, 2 stop. Daripada ngemis, mending usaha. Segalanya kan bisa beliin Golden Chesky. Bisa beli balon buat marble. Tuker.
banyak loh ini. Oke, kelar. Bisa dilihat nih. Tuh, totalnya dapat 1 2 3 4. 4 1 stak kurang 50. 5 stak kurang 50. Tuh. 1 2 3 4. Ya masih keburu sih untuk farming lagi ya. Kita bakal farming lagi sampai event ini beres kayaknya. Awal bulan ini habis deh. Akhir bulan ini habis ya, akhir Februari ini habis. Oke. Kita akan langsung update. Pergi kemana? Ke Guild Bank. Kita ke Elim. Ini semua dibahas di sini. Kita taruh di sini semua. Hasil online itu lengkap di sini ya. Jadi setiap karakter yang ada di ID punya KJ itu semuanya punya Guild Bank. Tujuannya buat apa? Supaya KJ nggak susah nyari cegel ya. Nggak minta-minta, yang penting nggak beli juga, nyari sendiri aja. Oke. Tuh, kita masuk. Nah, ini bisa dilihat kan? Udah ada satu stack tuh. Sekarang berarti udah ngumpulin berapa stack nih. Lumayan kan? Beberapa item-item sisa yang kemarin juga pas Natalan. Oke, kumpulin semua. Nanti kayaknya antara dipakai atau dijual. Kayaknya sih dijual sih. Siap. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 stack dan mungkin akan bertambah terus ya. Masih kurang soalnya. Oke, siap. Ada semua. Kita akan langsung menuju ke pembahasan yang kedua. Tadi kan kita bilang ada 2 bahasan sekarang. Selain event Valentine-an ini, cara dapetin si love feeling-nya itu seperti apa dan ditukernya. Ya, begitu caranya. Mungkin udah pada banyak tahu sih ya, tidak masalah. Tapi dari situlah cara KJ untuk mengumpulkan cegel dan bertahan di game ini dari kerasnya mencari uang. Oke, kita akan ke char utama dan melihat bahasan yang selanjutnya, yaitu tentang si Kopal dan Rose dan kawan-kawannya ya. Kita tukar dulu, siap. Oke, ini KJ udah ada di char utama. Char utamanya KJ. Lihat, siap. Ini loh char utamanya KJ yang Gunner. Kemarin si FBD-nya ini sempat mati dan akhirnya bukan mati sih. Sempat gagal di Evo, maaf ya. Gagal di Evo. Gagal di Evo dan balik lagi jadi plus 0. Dari plus 9 110% langsung jadi plus 0 dan sekarang udah 69%. Akhirnya berusaha untuk mencoba ya, mencari cara supaya cepat dapat duit untuk beli game PG. Ternyata susah karena ngumpulin duit sampai segitu banyak, lumayan banyak waktu yang harus dikejar gitu. Akhirnya ada cara lain, yaitu GB kapal, dan sekarang udah ada kapalnya. Ini totalnya kemarin dikumpulin kurang lebih udah ada 5 harian dalam dunia nyata, tapi kalau di sini udah sampai berapa ya? 145 hari kalau nggak salah. Coba pencet gini, tuduk tuh. Ya, 148 hari. Dan kita cek ya di sini nih, sekalian ada informasi buat kalian semua, sebagai yang bermain Seal Online Blade of Destiny, biar cepat dapat GMPG. Atau yang nanya GMPG itu sebenarnya dapat dari mana? GMPG itu bisa macam-macam dapatnya ya. Antara kalian beli golden chest key terus buka golden chest, nanti dapat dari sana judi, tapi dapatnya cuma satu-satu. Terus bisa juga kalian beli ke orang, tapi itu nggak dapat dari mana-mana. Ada juga yang GB-nya. Nah, GB-nya sebenarnya dari mana? Dari GB kapal. Nah, ini loh. Nanti bisa dilihat di sini, kapal poinnya coba diklik. Di sini ada kapal store. Nah, ini tampilan baru sebenarnya. Dulu kan kalau Seal Indo itu
per berapa ribu hari itu dapat couple set, terus dapat wedding set. Udah gitu, udah rose-nya itu buat jadi ransum kan. Nah sekarang si rose ini nggak bisa di trade kemana-mana, cuma bisa diem di satu tempat chart-nya aja. Nanti kalian bisa tukerin ke beberapa item yang di sini nih, di love store ya, couple store ya. Tuh bisa tukar breakhead. Ini ada butuhnya berapa ya, klik aja kalau tukar breakhead 3000 tuh butuhnya, tuh 3000 dapat breakhead. Rainbow 1200, couple head itu butuh 150. Total 250, 300, 600 satu set, ya kan? Dan masih banyak item-item lainnya tuh. Misalnya baby clothes ini juga bisa dapat di sini. Aksesoris tuh, angel bag, devil bag itu dapatnya dari couple point. Ya, jadi kalau misalnya butuh GB aja, nggak harus harus cewek banget, nggak usah gitu. Karena di sini susah banget gamers cewek yang main game Seal Online. Padahal ini game jadul tapi memang susah sih. Sini juga dapatnya juga tidak wanita, tapi tidak apa-apa karena kita tujuannya memang untuk memperkuat karakter yang kita punya. Jadi inilah salah satu jalan yang ditempuh. Tuh BRS, WRS juga bisa tukar di sini. Dapat apa di nuker BRS tuh 350 menurut gajah sini. Aduh berat banget ya ngumpulin satu stack lebih 50 untuk dapat satu BRS. Terlalu berlebihan. Jadi yang gajah tuker kan adalah di pet. Bawahnya. Bawahnya. Yaitu ini. Super Viagra. Game Master Viagra. Jadi kita receive dulu ya, ini ada 68. Save, kaca punya 293. Save, dapat 361. Dan ini kita tukarkan dulu ke Super Viagra. Tukar berapa ya? 10 kayaknya ya. 10. Nah, dapat Game Master Viagra. Dan ini harganya bisa 2 juta setengah satu DCS-nya. Dan Kaze masih butuh sekitar 65 lagi untuk supaya ini bisa dievokan. Mudah-mudahan sih nggak sampai zonk lagi ya. Harus jadi. Oke, ini tinggal GB doang. GB si pet-nya dulu. Sambil GB hati lagi, ini akan jalan lagi ke Adel Monastery. Oh, ada yang buang Martin Love-nya. Kenapa ya dibuang-buang ya? Oh, cegel tuh carinya susah loh. Ambilin dulu, kevo mulung. Apa-apa, ada 11 kan lumayan. Oke, kita akan parkirkan car ini di Adel Monastery sambil GB. Siap. Ini tempat, salah satu tempat favorit untuk GB apa namanya nih? Pet. Oke. Kayaknya untuk bahasan TTS Tell the Story of Seal Online KJ kali ini sedikit dulu, sampai di sini dulu. Dan tunggu bahasan KJ berikutnya ya. Yang masih ingin mendukung channel ini, jangan lupa kalau tiap kali KZ update, silahkan ditonton dan pantengin terus. Dan juga KZ butuh banget saran-saran kalian, tinggalkan saran-saran kalian di bawah kolom komentar ya. Jadi nanti KZ bakal baca satu-satu komentar-komentar kalian, dan siapa tahu itu bisa membuat karakter KZ ini menjadi lebih kuat lagi dan lebih bagus lagi di silahkan ini ya. Thank you udah nonton, sampai berjumpa lagi di bahasan KZ berikutnya. Jangan lupa nonton video-video tentang Seal Online KZ lainnya. Bisa dicek di akhir video ini. Dan sampai berjumpa ya di bahasan KZ berikutnya. Dadah. Sampurasun minasan.